Manajer Manchester City Pep Guardiola tak sungkan mengakui, dirinya cukup ketar-ketir berjumpa dengan Real Madrid di perempat final Liga Champions. Jika musim lalu sang pelatih merasa biasa saja jumpa dengan Los Blancos, tapi untuk musim ini dia lebih gelisah. Pasalnya, Madrid yang sekarang diperkuat sosok gelandang sensasional, Jude Bellingham. Seperti diketahui, Bellingham meninggalkan Borussia Dortmund untuk gabung ke Santiago Bernabeu di musim panas kemarin, di mana dia menunjukkan performa konsisten dan terus memberi kontribusi signifikan bagi pasukan Carlo Ancelotti. Guardiola pun tak segan melayangkan puja-puji untuk gelandang muda Inggris tersebut. Tentu saja, pengaruh yang dia berikan sangat besar. Ini tim yang sangat berbeda jika dibanding musim lalu, tutur Guardiola. Pengaruhnya sungguh jelas. Anda harus mengetahui apa yang dia lakukan agar bisa mengendalikan dia, tandas Guardiola, mewaspadai manuver Bellingham di laga perempat final nanti. Musim lalu, Madrid tersingkir di semifinal Liga Champions setelah dihancurkan pasukan Guardiola dengan skor agregat cukup telak, 5-1. Manchester City kemudian menutup ajang itu dengan menjadi juara usai melibas Inter Milan 1-0. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.